Cara memprint halaman tertentu dari HP dengan aplikasi NokoPrint, serta menghilangkan iklan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Pada video kali ini, saya akan kembali melanjutkan informasi tentang cara memprint dari HP dengan aplikasi NokoPrint. 1. Cara memprint halaman tertentu. Well guys, setelah kita buka dokumen yang akan kita print, muncul seperti ini, ada 6 halaman. Maka kalau kita hanya memerlukan satu halaman saja, misalnya halaman 2, kita tekan letter, kemudian kita lihat di sini pages-nya ada macam-macam. Kita pilih range, kita ketik halaman yang akan kita printkan, misalnya halaman 2 tadi ya. Oke, halaman 2, maka otomatis nanti yang di print adalah halaman 2. Oke, kita print halaman 2. Ini satu halaman dari satu jumlahnya. Oke, ini halaman 2 sudah di print. Hasilnya seperti ini. Yang sebelah kanan adalah hasil yang sudah di print. 2. Cara menghilangkan iklan di aplikasi NokoPrint. Memang di sini, di aplikasi ini akan ada iklan karena gratis. Kalau kita mau menghilangkan iklan, kita tinggal remove saja di sini. Dengan catatan kita harus bayar ya, per bulannya 6.500 atau per tahunnya 32.000, atau untuk permanennya adalah Rp65.000. Kalau mau free akan ada iklan. Oke. Coba kita remove bagaimana. 65. Pay Telkomsel. Oke. Pay Telkomsel. Payment successful. Oke, ini sudah berbayar ya. Ini sudah saya bayar barusan. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oh, walaupun berbayar, selected-nya tidak bisa. Cuman kita menangnya tidak ada iklannya. Jadi sekarang saya statusnya sudah berbayar. Jadi ketika saya melakukan print tidak ada iklan lagi. Jadi demikian review dari aplikasi penghubung antara HP dan printer. Oke. Nanti kalau ada aplikasi yang baru dan lebih bagus dari ini akan saya review juga. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.